Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Situasi di Paris Selong tahun ini sebelum raya, sehari sebelum raya lengang tidak seperti sebelum PKP. Masih lagi meriah tahun lepas lah. Lengang. Biasa jam dah ni. Tapi kita akan menghadapi jam biasanya raya kedua lah. Tapi sebelum ini, sehari sebelum raya memang jam. Tak tahulah, mungkin orang-orang KL tak balik kot. Dengarnya tadi pun lebuh raya taklah sibuk. Pukul 4 suku petang ya. Sehari sebelum raya iaitu Jumaat 21 hari bulan April. Keadaan masih macam ni, tak meriah sangatlah. Ini bazar Ramadan masih menjual lagi untuk hari terakhir pada hari ini. Pemandangan dari jambatan Paris Selong. Saya berada di Jejantas. Ini ketupat dengan bulan sabit. Itu ialah jambatan Paris Selong. Kalau dulu saya datang sini masa banjir, tapi tak sesibuk seperti yang lalu . Jalan masih laju . Yang ini dari arah Mua. Masih lengang lagi. Ini expo Syawal . Bazar untuk Aidilfitri . Menjual berbagai pakaian. Saya tidak pusing di belakang tu . Kita masuk sini tengok. Assalamualaikum. Ini pakaian. T-shirt. Baju-baju raya. Lelong. 50 ringgit boleh dapat baju . 25 ringgit 100. Tu dia. Ini sampul duit raya JDT . 5 10 ringgit. Siapa yang jual ni? Namanya siapa ni? Mamat. Okey, bisa saya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. 5 10 ringgit. Mana 5 tu ada berapa puluh? Ada 10 keping. 50 keping. Boleh siapa jam? Okay. Ini macam markamnya. Boleh dilihat di sini . Kawasan ni biasanya penuh. Hari ni tak ada orang niaga. Banyak tempat yang kosong . Ini jual kasut. Baju-baju raya. Seluar-seluar jean. Okay, kita pusing sana dulu. Sebab tahun ni saya memang isi saya pun jahit, jadi saya tak tengok sangat baju-baju ni . RM20. Cantik-cantik baju raya ni. RM35. Oh, ini sejarah lawa ni.
Lengang ya, tengok lengang. Banyak kosong ya. Kalau dulu kita pusing tawab tu, bah, tak ada ruang kosong. Situasi di belakang pasar ni memang jam sikit. Sebab orang mencari barang-barang runcit, barang-barang pasar yang belum dibeli. Kena ada lalu lintas yang jaga ya. Itu adik Sari Aslam siapa? Saya berada di kedai Rapiah Buang ya, ni yang cantik-cantik ni. Ah, saya tadi beli itu sarung apa? Alas meja. Aduh, murah-murah aje RM15. Saya beli online tu tak sampai lagi sebab saya beli sini. Ha. Okey. Terima kasih ya. Amoi cantik. Thank you eh cikgu. Ha. Akhir kata, selamat hari raya, maaf zahir batin buat semua penonton. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.